Dalam saudara, hari ini kita akan membahas topik firman Tuhan yang luar biasa yaitu mengenai obat mujarab dari Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Bapa kita. Awalnya Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka dari itu manusia disebut anak Allah. Kenapa? Karena anak Allah sama dengan bapaknya, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah firman. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, lama kelamaan rupa dan gambar Tuhan ini hilang. Awalnya Tuhan tinggal bersama-sama dengan manusia. Seperti apakah Tuhan tinggal bersama-sama dengan manusia? Yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam manusia. Tapi Roh Kudus ini pergi dari umat manusia. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 3. Kita baca, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejatuhan ini dimulai dari manusia pertama Adam dan terus berlanjut kepada keturunan-keturunan berikutnya di setiap zaman ke zaman sampai ke zaman kita hari ini. Saudara, apa ciri-ciri dari orang yang jatuh seperti ini? Itu adalah jauh dari Tuhan. Nah, ada begitu banyak orang berpikir Tuhan dekat kok dengan aku, Tuhan ada di dalam aku. Tapi Yesus berkata, ketika Firman tinggal di dalam kita, maka kita ada di dalam Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 7. Tapi jika hidup kita, pikiran kita tidak dipenuhi oleh Firman, tidak rajin untuk menerima firman, maka apakah Yesus tinggal di dalam kita, saudara? Nah, kita harus sungguh-sungguh merenungkan apakah hati kita, pikiran kita, karakter kita, sifat kita, tindakan-tindakan kita ini mirip dengan Tuhan atau tidak, atau kita bahkan tidak tahu ini mirip atau enggak. Ya, hati Tuhan, pikiran Tuhan, karakter Tuhan itu seperti apa? Ya, kita nggak bisa jawab dengan pasti, hanya bisa tebak-tebak saja mungkin gini deh eh tapi aku nggak tahu pasti deng oh. saudara Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semakin lama semakin zaman bertambah manusia akan semakin jatuh moralnya semakin jauh dan jauh sekali dari rupa dan gambar Tuhan sampai-sampai nah, merasa wujud Tuhan yang adalah Firman ini tidak ada hubungannya lagi dengan diri kita masing-masing Tuhan, ya Tuhan Yesus, ya Yesus, namanya juga Yesus, Tuhan. Maka Yesus kudus dan sempurna. Aku mana bisa jadi kudus? Pertama, aku manusia lemah. Lalu situasiku juga tidak mendukung aku untuk hidup kudus. Aku punya keluarga, jadi aku punya banyak sekali masalah di pekerjaan, di usaha, banyak sekali masalah di rumah pun banyak masalah masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuatku mustahil untuk hidup kudus. Siapa bilang aku harus menjadi seperti Tuhan? Aku mau tetap menjadi diriku apa adanya. Aku diciptakan otak kan oleh Tuhan agar aku bisa hidup sesuai dengan pemikiranku sendiri. Dan pilihan hidupku ini baik kok. Aku bukan kriminal. Saudara, Pemikiran dan perkataan-perkataan ini bukan dikatakan oleh orang-orang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan mengatakan hal-hal ini, maka ini wajar, saudara. Tapi kalau orang percaya Tuhan berpikir seperti ini, mengatakan seperti ini, ini artinya sudah tidak bisa lagi menerima kehendak Tuhan. Ini artinya sudah tidak mau menjadi anak-anak Allah lagi. Kenapa? karena anak Allah memiliki satu DNA dengan bapaknya. Nah, maka Tuhan mengingatkan kita berulang-ulang terus-menerus di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab Aku kudus." Dan firman mengatakan, "Anak-anak Allah adalah orang-orang yang menyucikan dirinya." Di 1 Yohanes 3 ayat 3. Maka firman Tuhan berkata, "Manusia dibagi menjadi dua golongan." yaitu anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 10. Kita baca, "Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya." Saudara, Rasul Yohanes mengatakan ini, Bukan ditujukan kepada orang yang tidak percaya, tapi ditujukan kepada jemaat Tuhan. Betul, kepada saudara dan saya. Nah, kalau status orang-orang yang jatuh ini dibiarkan, maka pada akhirnya akan berubah dari anak-anak Allah, berubah menjadi anak-anak iblis. Ketika Tuhan melihat manusia menjadi seperti ini, Tuhan melihat manusia ini, statusnya sedang sakit, saudara sakit rohani. Nah ada tiga macam sakit. Sakit fisik atau sakit jasmani, sakit mental, dan sakit rohani. Yang paling berbahaya yang mana saudara? Sakit rohani. Tapi mana yang paling diabaikan? Yang paling dinomor terakhirkan? Nah bahkan dilupakan oleh orang percaya sekalipun. Ini adalah sakit rohani. Nah waktu kita sakit fisik, kita meresponinya dengan segera. Sakit sedikit saja langsung segera diobati, dan apa yang dikatakan dokter, "kita dengarkan baik-baik, kita lakukan dengan sungguh-sungguh sekali." Berapapun harganya, kita usahakan agar kita sembuh. Nah, sama dengan aspek-aspek lain seperti aspek pendidikan, aspek kesuksesan, bidang usaha, pekerjaan, kesenangan-kesenangan, hiburan-hiburan, hobi-hobi, dan orang-orang yang tercinta. Nah, demi hal-hal ini semua, orang berani bayar harga, orang berani berikan waktu, berikan tenaga, berkorban luar biasa untuk hal-hal ini semua. Bahkan seumur hidupnya diberikan untuk hal-hal ini semua, tapi untuk kesehatan rohani, kelancaran rohani, kesuksesan rohani, gimana saudara? Ah, tunggu saja kalau saya sudah tua nanti. Sudah menjelang ajal tiba, bolehlah saya mau sungguh-sungguh. Tapi bagi Tuhan, di mata Tuhan, kehidupan rohani anak-anaknya, kehidupan rohani kita semua adalah prioritas utama. Dan kepada yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan rohaninya, Tuhan berjanji memberkati orang tersebut, sehingga seluruh aspek hidupnya, yaitu mulai dari kesehatan, pekerjaan, usaha, rumah tangga, semuanya. Tuhan janji akan berkati berlimpah-limpah. Nah, harapan Tuhan, keinginan Tuhan adalah kehidupan rohani maupun jasmani kita ini sempurna dan berlimpah. Nah maka Tuhan ingin menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita khususnya penyakit rohani kita. Nah sebelumnya Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kita ini sedang sakit. Kita adalah orang-orang yang sakit. Nah asalkan kita menyadari bahwa kita sakit maka jalan kesembuhan sedang terbuka di depan kita, saudara. Tapi kalau kita tidak sadar-sadar bahwa kita ini sedang sakit, maka kita sedang sakit kusta rohani. Ini namanya penyakit kusta rohani. Nah, orang yang sakit kusta ini tidak merasakan sakit waktu bagian-bagian tubuhnya bahkan copot, sampai pada akhirnya orang tersebut mati. Nah, jika orang kusta memasukkan tangannya ke dalam api sekalipun. Dia tidak akan merasa panas dan sakit, saudara. Tapi kalau kita sebagai orang biasa, bahkan baru mendekat saja ke api, belum kena apinya, kita sudah merasa panas sekali, kan? Nah, orang-orang kusta tidak merasa sakit. Kenapa? Karena semua syarafnya sudah kebal dan sudah mati. Nah, sama halnya secara rohani, tidak merasa sakit, padahal sedang sakit parah di mata Tuhan, sehingga tiba-tiba mati tanpa disangka. Nah, tapi, kalau ketahuan sakit ini jauh lebih bagus. Kenapa? Karena bisa segera diobati, dan Tuhan jamin kesembuhan. Iya kan, saudara? Nah, ciri-ciri kusta rohani ini seperti apa, saudara? Ciri-ciri kusta rohani adalah sombong secara rohani, sehingga merasa rohaninya tidak miskin di hadapan Tuhan. Waktu sombong rohani, maka orang tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? karena merasa rohaninya sudah sempurna, merasa rohaninya sudah baik, sudah cukup sehingga berkata, ah, sudah tahulah aku itu. Aku ini sudah Kristen 50 tahun, tahu nggak? Kamu belum lahir aku sudah jadi Kristen, sudah percaya Yesus, sudah melayani ke sana ke sini dan ke sini ke sana. Yesus berkata, orang yang merasa kaya rohani pada akhirnya akan jatuh dan celaka. Sebaliknya, orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, akan mewarisi kerajaan sorga. Nah, maka orang yang sakit kusta ini, yang pertama-tama harus mematikan kesombongannya terlebih dahulu. Nah, saudara, ada kisah di Alkitab, ada sebuah kisah di Alkitab, yaitu seorang bernama Naaman. Dia adalah seorang jenderal kerajaan Aram, orang nomor dua di kerajaan Aram. Nah, dia kena kusta, lalu dia pergi ke Israel. Dia cari Nabi Elia, dia berharap melalui Elia, hamba Tuhan ini, dia bisa ditumpang tangani, didoakan, dan sembuh. Tapi apa yang Tuhan suruh melalui Nabi Elisa? Naaman disuruh Elisa untuk pergi ke sungai Yordan mencelupkan dirinya di sana sebanyak tujuh kali agar penyakit kustanya sembuh dan kulitnya akan menjadi seperti kulit bayi. Kenapa Tuhan menyuruh seperti ini saudara? Sungai Yordan ini adalah tanah yang paling rendah di dunia yaitu 400 meter di bawah permukaan laut dan kata Yor di sini atau tempat yang rendah. Nah poin pentingnya adalah Naaman dan kita semua disuruh taat kepada firman Tuhan dan rendah hati sehingga kita sembuh. Sama halnya kepada raja Uziah, yaitu raja ke-10 Yehuda Selatan. Raja Uziah ini menjadi raja di usia yang sangat muda di umur 16 tahun. Nah, dia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar selama 52 tahun. Ketika raja Uziah mencari Tuhan, menuruti firman melalui Nabi Zakaria yang mengenal firman dengan jelas, raja ini beroleh kelancaran. Tapi bagaimana di akhir-akhir tahun Raja Usia ini yang dulunya begitu hebat saudara. Raja Usia menjadi sombong. Karena sombong jadi tidak mau mendengar firman. Tidak mau taat firman. Bahkan melalui perkataan firman yang disampaikan oleh 80 orang imam di bait suci. Suatu hari, ketika ia membakar ukupan di mesbah Tuhan dengan hati yang sombong, Tuhan menjadi murka. Dan dalam seketika, di dahinya timbul penyakit kusta. Nah, lagi-lagi, kenapa, saudara? Karena sombong, kan? Nah, maka akhir hidupnya sangatlah tragis. Maka, saudara, kita harus selalu hidup dengan rendah hati. Kita harus selalu lapar dan haus akan kebenaran firman yang terus menuntun kita sampai kita masuk ke kerajaan sorga. Saudara, kabar baiknya kepada kita yang sakit ini yaitu kita yang jatuh dan kehilangan gambar dan rupa Tuhan yang adalah firman. Tuhan tidak biarkan kita begitu saja, bahkan mulai dari kejatuhan manusia pertama Adam sampai akhir zaman. Tuhan bekerja terus menerus agar semua umat Tuhan disembuhkan dan dipulihkan. Nah, mungkin yang ada di benak kita, ya, kita berkata, "Amin Tuhan, aku disembuhkan dari penyakitku, dipulihkan dari masalah ekonomiku." Nah, ini betul sekali, saudara, tapi ini hanya sebagian kecil saja dari berkat Tuhan, tapi yang terutama dan utama yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin menyembuhkan kita sehingga kita semua agar kembali menjadi rupa dan gambar Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang sejati. Pekerjaan ini Tuhan lakukan terus-menerus mulai kepada Adam yang jatuh. Nah, sampai kepada keturunan-keturunan Adam yang berikutnya di setiap era, di setiap zaman sampai ke zaman kita. Tuhan sedang bekerja keras memulihkan kita semua, agar kita semua kembali menjadi anak-anak Allah yang sejati. Nah, maka kalau kita perhatikan di Alkitab, bapak-bapak leluhur iman mereka adalah orang-orang biasa, sama seperti saudara dan saya. Orang-orang berdosa pada awalnya, bahkan ada orang-orang yang jahat sekali, tapi Tuhan bekerja memulihkan mereka semua sehingga menjadi orang-orang beriman yang luar biasa. Nah, sampai-sampai saudara, kalau kita baca mereka ini di Alkitab, seolah-olah orang-orang yang seperti ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di zaman kita sekarang, dan kita melihat orang-orang yang luar biasa ini hanya sebagai cerita orang-orang kudus di zaman dulu saja. Saudara, pertanyaan penting, bagaimanakah Tuhan memulihkan, menguduskan umatnya? Jawabannya adalah dengan Firman Tuhan. Hal penting yang harus kita ingat, firman bukanlah semata-mata tulisan ayat-ayat di kertas saja. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, firman Tuhan adalah roh dan hidup. Hal yang sama juga dikatakan di Ibrani 4 ayat 12. Firman itu hidup, firman itu bekerja, firman itu aktif. Artinya firman bekerja dalam kehidupan kita. Seperti kita minum obat yang mujarab, setelah diminum obatnya bereaksi kan Saudara? Demikianlah firman, setelah kita menerima dan memakannya, firman Tuhan betul-betul bereaksi dalam kehidupan kita. Jauh melebihi obat apapun Saudara. Ini adalah firman. Mari kita baca Wahyu 10 ayat 9 sampai 10. Kita baca Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Saudara, kata kitab di sini akar katanya dalam bahasa aslinya ini menunjuk kepada Alkitab. Ya. Kitab Wahyu adalah tentang akhir zaman, saudara, dan Rasul Yohanes adalah gambaran atau model petunjuk yang harus dilakukan oleh umat Tuhan di akhir zaman melalui ini kita disuruh apa saudara? disuruh memakan Alkitab. Alkitab adalah gabungan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. itu satu kesatuan. maka dari itu umat kudus di akhir zaman memiliki nama yang spesial yaitu 144.000. ini dicatat di Wahyu 7 ayat 4, Wahyu, Wahyu 14 ayat 1. Angka 144.000 ini didapat dari 12 dikali 12 dikali 1000. 12 pertama menyimbolkan 12 suku Israel di Perjanjian Lama. Dan 12 yang kedua menyimbolkan 12 murid Yesus di Perjanjian Baru. Lalu angka 1000 di Alkitab ini berbicara mengenai sepenuhnya penuh, seluruh angkatan, seluruh bangsa yang banyak, kekekalan. Jadi arti dari 144 ribu ini adalah umat kudus di akhir zaman harus memiliki iman yang penuh. Iman yang matang. Gimana caranya supaya memiliki iman yang penuh? Dengan memakan Alkitab. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti Yesus menyuruh kita makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Yang dimaksud di sini adalah makan firman Tuhan kan saudara. Karena Yesus adalah firman diri Yesus adalah sepenuhnya firman, firman yang penuh dicatat di Yohanes 1 ayat 14. Nah, tadi dikatakan di Wahyu 10 ayat 9 sampai 10, saat menerima memakan firman, memakan perjanjian lama dan perjanjian baru ini dikatakan rasanya manis di mulut tapi di perut pahit. Kenapa di perut pahit Saudara? Karena ini berbicara mengenai reaksi setelah kita makan firman yang adalah obat yang mujarab Nah, obat jasmani diminum supaya kita yang sakit bisa sembuh. Obat firman dimakan agar kita sembuh, agar kita pulih, agar kita selamat. Nah, jadi pada akhirnya ini untuk keselamatan. Ini yang dicatat di 2 Timotius 3 ayat 15 kan. Tapi proses untuk menuju kepada ini semua adalah pahit. Nah, tapi ini pahit yang baik, Saudara. Pahit yang menyembuhkan. Pahit yang menyelamatkan. Waktu kita lihat kehidupan orang-orang beriman yang dicatat di Alkitab, ada nggak saudara? Orang yang kehidupannya tanpa ada rasa pahit, ada nggak saudara? Sepertinya tidak ada, kan, saudara? Semua melalui proses yang sangat sulit, semua dilatih Tuhan dengan keras, semua dimurnikan Tuhan dengan hebat, sehingga melalui proses pahit ini iman mereka menjadi seperti emas yang murni. Nah, sama halnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita baca yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, jika firman Tuhan dimakan, yang artinya sungguh-sungguh diterima firman ini, ini bagaikan obat mujarab yang menyembuhkan dari penyakit rohani yaitu dosa sehingga kita semua sembuh secara rohani yaitu selamat, kita tidak binasa. Nah, dalam proses kesembuhan keselamatan ini kita harus melalui masa yang pahit sama seperti orang yang sakit secara jasmani, untuk sembuh harus melalui proses penyembuhan yang sakit. Tapi, jika kita mau melakukannya, kita mau bertahan, maka kita akan sembuhkan. Nah, maka waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita sering salah paham, kita sering salah sangka. Saudara, loh, kok hidupku jadi lebih sulit ya? Kenapa hidup saya jadi berat? Kenapa masalah-masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya jadi ada? Kita baca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, kita baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara, ayat ini aneh sekali, kan, saudara? Kenapa sih Tuhan mengizinkan api siksaan ada dalam kehidupan umatnya? Nya? Kok Tuhan begitu tega? Dikatakan di ayat 13 tadi, agar kita semua menerima happy ending. Agar akhirnya bergembira dan bersukacita pada akhirnya. Nah, khususnya pada kedatangannya yang kembali. Kenapa? Karena pada kedatangan Tuhan yang kembali, Tuhan akan datang untuk menghakimi semua orang yang Tuhan mulai dulu penghakiman ini dari umat Tuhan terlebih dahulu. Nah, maka Tuhan ingin agar kita tidak dihakimi, sehingga kita terlebih dahulu Tuhan murnikan oleh api. Maka, saat kita menerima firman, yaitu sungguh-sungguh mengikuti jalan firman, kita sedang menerima api, saudara. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan adalah api. Api ini adalah simbol dari firman Tuhan. Nah, maka semakin menjelang akhir zaman, api firman Tuhan yang memurnikan kita semua semakin besar, menyala dalam kehidupan masing-masing kita. Buku seri kedua, seri Sejarah Penebusan, yang judulnya "Pertemuan yang Terlupakan" karangan pendeta Abraham Pak di buku ini mencatat kisah keluaran, kisah eksodus dengan sistematis, dengan sangat rinci dan menjelaskan makna rohaninya yang begitu penting dan sangat relevan untuk kita hari ini. Nah, firman Tuhan berkata, kisah keluaran umat Israel dari Mesir yaitu eksodus lalu masuk ke padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian Kanaan, ini semua adalah gambaran akhir zaman. Hari ini Umat Tuhan, kita semua ada di Mesir secara rohani, yaitu dunia yang berdosa. Ini dicatat di Wahyu 11 ayat 8. Nah, walaupun kita ada di Mesir yaitu dunia yang berdosa sekalipun, kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita menjaga, melindungi, ikut campur dalam kehidupan kita agar kita semua dituntun pada akhirnya keluar dari Mesir rohani yang Tuhan hendak hakimi. Nah ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya di Mesir saudara. Pemeliharaan dan pekerjaan Tuhan ini apa? Yaitu percis yang Tuhan lakukan terhadap kita umatnya tanpa terkecuali. Nah kita semua menerima pemeliharaan pekerjaan Tuhan ini. Nah apakah ini saudara? Mari kita baca keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Saudara, nah ceritanya di tahun 1876 SM Tuhan menuntun umatnya yaitu keluarga besar Yakub masuk ke Mesir dan Tuhan membuat keluarga ini menjadi sangat banyak sekali di mana di Mesir. Ketika umat Tuhan ada di Mesir, terjadilah satu masa kesengsaraan yang sangat ekstrim. Bagaimana ini bisa terjadi saudara? Ketika tampil seorang raja baru Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Nah, mengenai cerita Yusuf, kita semua sudah tahu ceritanya bagaimana dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Sehingga Yusuf bisa menyelamatkan negara Mesir dari bencana kelaparan yang hebat selama tujuh tahun yang menimpa Mesir dan semua bangsa-bangsa. Maka Tuhan memberitahu kepada Yusuf terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi. Tentang apa yang Tuhan akan lakukan terhadap dunia. Dan Tuhan memberikan Yusuf hikmat untuk mempersiapkan tujuh tahun masa kelaparan besar ini. Nah sehingga Yusuf bisa menyelamatkan Mesir. Yusuf bisa menyelamatkan keluarga besarnya yaitu cikal bakal bangsa Israel di kemudian hari. Bahkan Yusuf menyelamatkan semua bangsa-bangsa di masa kelaparan yang begitu hebat ini selama tujuh tahun. Nah maka Yusuf adalah pahlawan besar bagi Mesir dan dunia. Nah maka sangat mustahil orang Mesir apalagi raja tidak kenal Yusuf. Aneh kan? Nah maka kata mengenal di keluaran 1 ayat 8 ini bahasa Ibraninya adalah Yada. Yang artinya bukan sekedar tahu. Yada ini adalah pengenalan berdasarkan pengalaman menjalin kedekatan hubungan yang intim. Raja yang baru telah mendengar tentang Yusuf tapi tidak dekat, tidak bersahabat dengan Yusuf yang mewakili kaum Israel. Nah, kapan ini Saudara? Kira-kira 300 tahun setelah umat Israel masuk ke Mesir. Siapakah raja yang baru yang tidak kenal Yusuf ini Saudara? ini adalah Tutmosis satu yang adalah raja ketiga dari dinasti ke-18 di tahun 1539 sampai tahun 1514 SM. Nah sebelumnya di zaman Yusuf, Raja Mesirnya ini dari dinasti ke-17 bukan dinasti ke-18. Dinasti ke-17 adalah dinasti Hikos. Dinasti Hikos ini bukan pribumi Mesir saudara. Tapi dinasti ke-18 ini adalah pribumi Mesir. Dinasti ke-18 ini menghancurkan pemerintahan dinasti yang sebelumnya yaitu dinasti Hikos. Ini dicatat di Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Saudara, kata bangkitlah adalah kum bahasa Ibrani yang artinya bangkit berperang. Artinya dinasti ke-18 ini Menganggap Israel sebagai kekuatan yang masih bertahan, nah, maka dinasti baru ini membuat kebijakan diskriminasi yang ekstrim terhadap bangsa Israel. Perjanjian Firaun yang menerima kaum keluarga Yusuf dengan baik di sebelumnya, yang dibuat sebelumnya ini, itu dihapus total, saudara, dan seluruh prestasi Yusuf dihapus total. Nah, sehingga bukannya diperlakukan dengan baik. Tapi dinasti baru ini memperbudak umat Israel dan mempekerjakan mereka dengan keras. Ditambah saat itu, Firaun dari dinasti baru ini ingin menyombongkan dirinya, ingin mengagungkan dirinya. Maka dia bangun sebuah piramid besar dan dua kota besar, yaitu Pitom dan Ramses. Nah, untuk membangun ini, mereka mengumpulkan orang-orang Israel yang ada di Mesir. Umat Israel dibuat kerja paksa. Nah, sehingga tugas umat Israel ini sangat berat. Mereka harus membuat batu bata dari tanah liat, mereka harus memindahkan batu-batu yang begitu berat dari tanah, menggali saluran-saluran dan sambil melakukan ini mereka disiksa, dicambuk. Nah, penderitaan dan penderitaan yang dialami orang Israel, mereka sangat ditindas ini sangat besar sekali saudara Sangat tidak tertahankan Nah umat Tuhan harus hidup sebagai budak Ini bukan buruh bangunan saudara Tapi budak Yang tidak bisa hidup Semau mereka Tidak punya hak atas diri sendiri lagi Umat Israel diperlakukan seenaknya dengan kejam Tanpa perikemanusiaan Ya budak ini tidak punya kuasa, tidak punya hak lagi akan dirinya sendiri. Nah, hidup mereka dikontrol penuh oleh Mesir. Sehingga di kemudian hari umat Israel dan keturunan-keturunan Israel ini mereka menyebut pengalaman mereka di Mesir sebagai apa? Sebagai dapur peleburan besi. Ya setiap kali mereka mengingat Mesir ini bagaikan dapur peleburan besi. Saudara, kehidupan umat Tuhan ini bagaikan besi yang dileburkan di dapur peleburan besi yang dibakar dengan api yang sangat-sangat panas sekali. Kapan ini terjadi, saudara? Saat waktu Tuhan yang berjanji untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir, ini semakin dekat, semakin dekat lagi untuk digenapi.

Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Artinya, saudara, semakin dekat perjanjian Tuhan digenapi, semakin sengsara dan semakin menderita umat Tuhan, umat Israel. Artinya, untuk kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman, semakin mendekat perjanjian Tuhan yang mengeluarkan kita dari Mesir, dunia yang berdosa ini, ke tanah perjanjian kekal, yaitu sorga, semakin dekat waktu ini, semakin dekat waktunya. Umat Tuhan semakin sengsara dan menderita. Nah, pelajaran Firman ini betul-betul bertolak belakang dengan harapan kita, bertolak belakang dari iman kita yang selama ini kita miliki. Kita tidak usah merasa ini aneh, saudara. Kita tidak usah, kita nggak usah bertanya-tanya, ini Firman ngaco atau apa sih? Karena ini dicatat di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 kita baca ayat ini sama-sama Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu Ayat ini menjelaskan rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jalan Tuhan ini sepenuhnya bertolak belakang dengan rancangan, dengan rancangan, dan jalan kita. Lawan katanya, lawan kata dari apa yang kita pikirkan. Saudara, secara keinginan kita, kita pasti ingin mendengar firman jalan keluar di tengah masalah pandemi wabah virus Corona. Kita ingin mendengar hal-hal yang menghibur, hal-hal yang menyenangkan. Saudara, di buku seri kedua ini menjelaskan alasannya: apa itu alasan Tuhan memberi rancangan dan jalan Tuhan yang sangat sulit ini. Ini jawabannya, saudara. Seandainya Mesir terus memperlakukan orang-orang Israel dengan ramah, maka... Bangsa Israel akan menerima agama, kebudayaan, dan tradisi Mesir, sehingga mereka malah bisa menjauh dari Tuhan. Mereka merasa tidak perlu mencari Tuhan, tidak perlu doa dengan berseru-seru kepada Tuhan, dan jatuh ke dalam dosa-dosa dunia. Tuhan melihat eksodus sudah dekat, nah, sehingga dengan pemeliharaan Tuhan. Tuhan membangkitkan raja baru yang tidak mengenal Yusuf, sehingga umat pilihan Tuhan ditindas dengan keras. Agar-agar ini, kan, kenapa Tuhan seperti ini, saudara? Agar Israel sepenuhnya dipisahkan dari Mesir, Tuhan membuat umatnya agar mengingat kembali firman, mengingat kembali janji Tuhan, yang adalah apa Tuhan akan mengeluarkan umatnya dari Mesir. Umat Tuhan harus meninggalkan Mesir sepenuhnya. Jika umat Tuhan diperlakukan dengan terhormat, diperlakukan dengan spesial saat mereka tinggal di Mesir, sehingga mereka tidak ditindas, tapi mereka malah diperlakukan dengan baik, maka umat Israel ini akan sulit untuk keluar dari Mesir. Kenapa, saudara? Karena betah sekali di Mesir, enak sekali di Mesir. Dan sangat nyaman di Mesir. Mesir saat itu adalah negara nomor satu di dunia. Maka, semakin akhir mendekat, Tuhan mengerjakan pekerjaan pemisahan. Pekerjaan pemisahan adalah hal yang sama sekali tidak enak, karena pemisahan ini bagaikan dipotong, dan dipotong ini sakit sekali. Seperti pohon yang dipotong ranting-ranting yang tidak berguna sehingga pohon tersebut menjadi pohon yang lebih baik, tumbuh lebih subur lagi dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Nah, Saudara, pohon yang baik sekalipun tetap ada saja yang harus dipangkas kan? Nah, kalau tidak dipisahkan atau tidak dipotong dari apa Saudara? Dari dunia ini kalau orang dalam keadaan enak-enak saja di dunia ini, maka orang akan berkata apa Saudara? "Pak, jangan buru-buru dipanggil Tuhan dulu. Aku begitu senang di bumi. Aku masih mau menikmati bumi ini. Tuhan, berikanlah aku umur yang panjang sekali, Tuhan." Tapi kalau hidupnya susah sekali di bumi, kita akan menangis kan? Kita akan berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan aku sudah tidak tahan lagi di bumi ini. Aku bahkan ingin cepat-cepat kembali ke sorga. Nah kita jadi takut berdosa. Hidup kita jadi beriman. Nah tapi saudara kita tidak boleh bunuh diri kan. Karena bunuh diri ini melawan kehendak Tuhan. Karena hidup dan mati ini adalah di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Sehingga kita bisa seenaknya bunuh diri. nggak bisa seperti itu. Waktu kita selesai di bumi ini. Ini adalah waktu yang Tuhan sudah tentukan. Tapi kalau kita menyelesaikannya sendiri, maka artinya Tuhan tidak akan menerima kita karena ini melawan kehendak Tuhan dan Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang seperti ini. Di zaman yang sangat sulit ini, seperti sekarang, semakin banyak orang yang tidak tahan lagi untuk hidup di dunia ini. Dan jadi banyak sekali angka bunuh diri, Saudara. Nah, ini tidak benar. Buat apa kita mengirim diri kita ke neraka dengan bunuh diri? Tapi di masa yang semakin sulit ini, yang benar adalah kita semakin tidak betah di dunia dan mengharapkan sorga lebih lagi dari sebelumnya, sehingga kita mau mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dengan menjalani kehidupan yang baik. Tapi jika kita bersikeras berkata, "Tidak, aku suka sekali dunia, aku mengasihi dunia." Kalau bisa, aku ingin hidup terus menerus di dunia selama-lamanya. Maka, Firman Tuhan berkata, "Kita sedang menjadi musuh Tuhan." Nah, maka melalui Firman Tuhan ini, mari kita menerima obat Tuhan sehingga di masa-masa yang sulit ini, kuasa Firman Tuhan yang bagaikan obat yang mujarab, yaitu pemeliharaan dan izin Tuhan, kita semua harus menerima masa-masa yang sangat sulit ini. Ini adalah agar Firman Tuhan bekerja untuk memurnikan kita, membersihkan kita, menyucikan kita, sehingga kehidupan rohani kita menjadi jauh lebih sehat dari sebelumnya. Nah, saya berdoa kita semua bisa menerima proses pemurnian ini sampai pada akhirnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati berlimpah-limpah dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.